itu menjadi penghalang dari Irfan Jaya. Dan dua placing yang sangat terukur, sangat cantik lakukan oleh pemain asal Kabupaten Bantaeng. Ini dia, Irja, Irfan Jaya. Bahaya kali ini pemirsa. Nico Ferres, gol! Ferres pemirsa mendapatkan umpan yang sangat empuk yang diberikan oleh Irfan Jaya. Dengan pengalamannya menghadapi Hernando Ari di Piala Menpora 2021, ancang-ancang jepret, memberikan selebrasi yang berbeda ini. Dan juga dengan cukup keras tadi kita lihat ya. Kita lihat kali ini tendangannya jepret. Ancang-ancang sempat menahan. Sempat terhenyak gitu ya. Iya. Masih ancang-ancang jepret, dan dia lakukan shoot manis. Sepertinya tengah ya. Lagi penjaga gawang. Kiri-kiri sih gitu ya. Ancang-ancang jepret. Pada gerakan yang dimiliki oleh Irfan Jaya. Bukan Irfan Jaya. Kiranya pemirsa. Sebuah crossing yang sangat baik. Sudah kanan pertahanan. Dan anak muda pertama Sadam Gawar. Berubah skor menjadi. Kepercayaan yang diberikan sebagai pemain utama. Ada kekhawatiran kartu kuning diberikan. Tetapi dia tahu ini adalah gerahan. Mereka melebar kepada Samsul Arifin. Samsul Arifin angkat bola ke dalam kotak. Dan itu dia tendangan. Yeah. Dan kita lihat pemirsa. Selamat. Dan lagi-lagi anak muda bernama Sadam Gawar. Main dibicarakan, dilakukan oleh Sadam, pemain muda, mencetak 2 gol bagi PS Sleman dalam 2 pertandingan. Kaki kirinya luar biasa, Bon. Iya, ada kelengahan sepertinya ya di barisan pertahanan. Dan Hilmansyah yang menahan penalti begitu banyak di Piala Menpora. Irfan Jaya! Ingin dilakukan oleh Irfan Jaya. Berubah skor menjadi 0-1, PS Sleman unggul atas PSM Makassar. Sebuah gol. Langsung memberikan umpan ke depan. Ada kosong kali ini pemirsa. Sebuah peluang dan sebuah peluang oleh PS Sleman. Kerjasama dengan menahan bola. Skor menjadi 1-2. PS Sleman kembali unggul atas PSM Makassar. Sebuah kontribusi yang kilat yang dilakukan oleh Nico Ferres.